السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد كداب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يَكُمُ غيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهَلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وكل كانوا ظالمين ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم. صل وسلم وزد وبارك على رسول الله واله الاطهار على رسول الله واله الاخيار الله اللهم صل على محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad Wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bahsanin ila yawmiddin uh, Saudara-saudara sekalian Pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian hadis Rasulullah SAW yang beliau sabdakan ketika menghadapi bulan Ramadan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penggalan hadis itu yang bunyinya adalah Wa wakiru kibarakum warhamu sekarakum aslihu zatabainikum Wa wakiru kibarakum dan hormatilah yang tua dari kalian warhamu sekarakum dan, Wa dan kasih sayangilah yang muda atau yang lebih yang lebih muda dari kalian wasliuza bainikum dan e, perbaikilah hubungan antar sesama kalian hubungan antar kerabat ya antar sesama kalian ini salah satu e, anjuran Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang e, dianjurkan ataupun yang yang beliau sabdakan ketika menjelang bulan bulan puasa ini ya, lagi apa itu menghormati yang tua menyayangi yang muda dan memperbaiki hubungan kekerabatan, hubungan antar sesama sesama kita. Ya. Dalam hadis yang lainnya disebutkan laisa minna ya man la yaq wa man la yarham man la yuqil kabiirana wa yarham saghira wa ya'rif li'alimiha haqqah. Dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda laisa minna bukanlah golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua, dan orang yang tidak mengasihi orang yang muda, ya, nyayangi anak yang lebih muda, wala dan orang yang tidak mengetahui hak orang yang alim. Ya, dalam beberapa ulama, seperti Mubarak Furi, dalam mencarah, dalam apa, mencoba untuk mencarah hadis ini, yang dimaksud dengan lesa minna, itu bukan berarti, yang dimaksud laisa minna bukan golongan kami itu maksud laisa min hajina gitu, kata kata Mubarak dia tidak berada pada jalan kami ya orang yang tidak menghormati yang tua tidak menyayangi yang muda dan tidak me, e, mengetahui hak yang hak orang alim dari dari kita Ya kan? Laisa min hajina bukan berarti dia keluar bukan dari orang Islam tidak kata kata Furi itu Jadi yang dimaksud dengan laisa minnya itu laisa min hajina Laisa fi min hajina Oke okay lah itu salah satu tafsir ya Salah satu bentuk interpretasi dari salah satu ulama tentang uh, hadis ini yang itu ada hubungannya dan berkaitan erat dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan, yang beliau ucapkan ketika menjelang bulan puasa yang itu kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Apa itu menghormati yang tua, menyayangi yang muda dan islahu datil, datil bayin. Tapi kalau di dalam hadis tadi lam ya'rif li ali haqqahu. Artinya adalah orang yang tidak mengetahui hak orang alim dari dari kami itu disebut dengan laisa laisa minna Nah, ya, laisa minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita eh, mendengar dengar ataupun kalau kita apa baca dari cerita-cerita ataupun dari sirah beliau dari kehidupan beliau Rasulullah begitu sangat menghormati orang sangat mengutahkan kepada orang-orang anak-anak kecil beliau sangat sangat kasih sayang beliau memberikan perhatian yang sangat berlebih kepada anak-anak kecil ya kepada pernah suatu ketika diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang anak kecil yang mengencingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kencing ya kencing kemudian me, e, mengena badannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengena pakaian yang dikenakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibunya si anak itu mau marah tapi kemudian dicegah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan marah biarkan saja kata Rasulullah kenapa karena kalau pakaian kan bisa di bisa dicuci ya bisa dibersihkan tetapi kalau kita memarahi anak kecil itu kata Rasulullah SAW itu akan membekas di dalam di dalam di dalam hatinya itu akan membekas di dalam psiko, psikologinya karena itu kata Rasulullah kita harus ber, apa anak harus diperlakukan dengan kasih dengan kasih sayang itulah mungkin kita juga pernah mendengar cerita kisah bagaimana Rasulullah SAW Wasallam ketika sedang colat cucu-cucu beliau ya, Al Hasan dengan Al Husain main ya, naik ke punggung beliau ketika beliau sedang beliau sedang sujud. Rasulullah SAW memperlamakan sujudnya. Kenapa dibuat lama-lama? Karena tidak ingin mengganggu mereka, maaf, tidak mengganggu cucunya yang terkasih yang waktu itu masih kecil apa dari perma dari permainannya. Karena masih bersenang-senang dengan memper, dengan apa dengan bermain walaupun pada waktu itu mengganggu pelaksanaan Sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah tidak ingin apa tidak ingin merusak kebahagiaan cucunya ini salah satu bentuk uh, kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kepada anak kecil Warhamu Sirah dan itu pula yang kita dengar kisah dari para ulama yang mencoba untuk mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diceritakan konon katanya Imam Khomeini Ruhullah Imam Khomeini yang bukunya kita baca pada selama bulan puasa ini ya Imam Ruhullah Imam Khomeini pernah suatu ketika eh, biasa ya seperti juga kita di sini kan ketika dalam sebuah pengajian dalam sebuah majelis taklim kan biasanya ibu-ibu juga membawa anak-anak ya membawa Uh, ya Anak-anaknya yang masih suka bermain ke sana kemari, berlarian di majlis itu. Imam Khomeini ini membiarkan anak-anak berlarian ke sana kemari dalam sebuah majlis itu, ya, tidak melarang ataupun tidak, apa tidak, uh, atau melarang ya, melarang ibu-ibunya, atau melarang orang-orang tuanya, atau bapak-bapaknya, membawa anak-anak itu, atau melarang anak-anak itu bermain. Misalnya, karena disitu ada. Apa, ada teko misalnya, ada tempat air, takut apa? Takut kalau seandainya mereka menendang tempat air itu sehingga kemudian membuat basah ataupun mengganggu perjalanannya majlis eh, majlis ilmu atau majlis alim itu. Tapi Imam Fu'ma ini tidak membiarkan. Kalau seandainya memang di situ ada tempat air yang mungkin nanti akan ditendang sehingga kemudian mengganggu jalannya majlis alim kata beliau, ambillah tempat airnya itu singkirkan supaya tidak, supaya tidak apa? Tidak ditendang oleh anak itu di betapa eh, betapa eh, sayangnya begitu lah Imam Imam Khomeini ini ya, kepada anak-anaknya itu sampai sedemikian rupa ketika main di majelisnya berlari-larian di majelisnya mungkin dalam 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 apa dalam pikiran ataupun mungkin dalam pendapat kita sebagian kita itu anak kecil itu mengganggu kan berisik suaranya kan tentu berlari-lari bukan sekedar berlari-lari saja tapi tentu akan mengeluarkan suara akan teriak-teriak juga kan berisik tapi oleh Imam Muhammad ini dibiarkan begitu saja ya itu salah satu bentuk dari kasih sayang yang Imam Khomeini eh, wujudkan kepada anak-anak kecil ya kepada putra-putra beliau, kepada cucu-cucu beliau bahkan pernah dikisahkan sampai cucu-cucu beliau itu saking uh, apa? saking mereka begitu sangat menerima kasih sayang dari Imam Khomeini sampai mereka tidak bisa membedakan mana di antara cucu-cucunya itu yang paling dicintai, yang paling disayangi, mana di antara anak-anaknya itu yang paling yang paling disayangi oleh Imam Ilah imah, oleh Imam Khomeini. Karena makanya semuanya mendapatkan perlakuan yang sama mendapatkan kasih sayang, kasih sayang yang sama dari Imam Khomeini. Salah satu bentuk e, wujud dari kasih sayang Imam Khomeini mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam e, ketika melihat ataupun kita memperlakukan mencurahkan kasih sayangnya kepada cucu-cucunya ataupun kepada anak-anak kecilnya ya yeah, kepada anak-anak kecil dari orang lain bukan hanya sekedar cucunya ya anak-anak kaum muslimin yang lainnya juga yang masih kecil-kecil sekiranya mengganggu rasulullah saw dibiarkan karena memang masanya adalah masa bermain masa bermain itu ya itu mana laya man layar hamsohirona nah, wakir kabi karena itu rasulullah saw mengatakan wakiru kibarakum warhamu siha siharakum dan menghormati orang yang tua itu adalah salah satu bentuk daripada salah satu bentuk dari kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Min ijlalillahi ikramu dzaibatil muslim kata. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan min ijlalillahi ikramu di al muslim. Ya. termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Memuliakan orang yang sudah beruban yang beragama Islam di syaibah kan orang tua kan di, di, dialamatkan tanda-tanda nah, orang tua kan biasanya syaibah ya munculnya u munculnya uban walaupun banyak juga sekarang ini kan orang-orang muda masih muda tapi masih sudah beru, sudah beruban ya. muda umurnya ya tapi fisiknya penampilannya penampilannya tua ya, di syaibah. Nah, menghormati orang tua itu adalah bagian daripada Salah satu bentuk mengagungkan Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ya. Min ijlalillah ikram di syaibah al-muslim. Ya. Suatu ketika diceritakan ini kisah. Di syaibah itu bukan berarti orang yang apa? Di syaibah itu eh, orang yang beruban. Ya. Orang yang beruban yang beragama Islam. Tapi ternyata Siapapun orang tua, tak peduli agamanya apa, ya. Siapapun mereka tidak peduli agamanya agamanya apa. Pernah diceritakan, ya. Suatu ketika Imam Ali ya, eh, terlepas daripada cerita ini sahih ataupun tidak, paling tidak ini adalah sebuah eh, pelajaran penting yang bisa kita petik. Ya, suatu ketika Imam Ali itu ingin pergi ke masjid suatu subuh ya, pergi ke masjid tapi kemudian di depannya ada orang tua Imam Ali tidak ingin mendahului orang tua itu Karena apa? Menghormati orang tua itu tadi kan min ijlalillahi nah, Ini menghormati orang tua itu Sehingga kemudian apa? Karena orang tua jalannya lambat ya Imam Ali tidak mau ingin me me mendahului orang tua itu Karena menghormati Sehingga kemudian apa? Imam Ali juga ikut jalannya pelan-pelan Sesampainya di masjid Ternyata orang tua ini tidak masuk ke masjid Ya, orang tua ini tidak masuk ke masjid, mengbelengos ke samping masjid terus jalan. Ya tidak masuk ke masjid. Ternyata orang tua ini bukan orang yang beragama is, bukan agama Islam. Ya, orang tua ini bukan orang yang beragama Islam. Kemudian Imam Ali masuk ke masjid. Ya. Singkat cerita, ketika Imam Ali masuk ke masjid, ternyata Rasulullah SAW sedang sujud. Sedang sujud. Pada waktu itu kanon katanya sujudnya Rasulullah sangat lama sekali. Ya sujudnya Rasulullah sangat sangat lama sekali, tidak seperti biasanya. Kemudian setelah selesai sholat, kemudian salam ya, selesai sholat Rasulullah ditanya, kenapa wahai Rasulullah engkau kok sujudnya lama sekali? Dan Rasulullah menjawab. Rasulullah menjawab, karena pada waktu itu mereka Jibril menahan saya. Ya, mereka Jibril menahan saya untuk jangan dulu bangkit dari sujud supaya apa? Supaya Imam Ali yang tadi yang masuk ke masjid terlambat. Karena apa? Karena ada orang tua di depannya dan Imam Ali menghormati orang tua itu. Beliau tidak mau mendahului orang tua itu supaya Imam Ali tidak ketinggalan rakaatnya. Supaya Imam Ali tidak ketinggalan, ketinggalan sholatnya. Kenapa? Karena Imam Ali memperhatikan atau imlang Imam menghormati orang tua tadi walaupun orang tuanya tadi bukan orang tua yang beragama Islam karena ternyata dia tidak masuk masjid tetapi langsung plengos ke samping masjid misalnya gitu kan tapi karena penghormatan Imam Ali kepada orang tua tadi di Syaibah Rasulullah SAW alaihi diperintahkan oleh Allah untuk melalui malaikat Jibril untuk menahan salatnya supaya apa supaya Imam Ali Ya, supaya imam Ali yang terlambat masuk masjid masih bisa ikut sholat berjamaah, berjamaah tidak menjadi masbuk. Karena apa? Karena dalam tanda kutip, gara-gara orang tua, gara-gara orang tua yang tidak beragama Islam, imam Ali menjadi terlambat masuk masjid. Walaupun terlambat masuk masjid, tapi beliau masih bisa sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena penghormatan Imam Ali kepada orang tua tadi ya orang tua yang tadi orang orang tua yang tidak orang tua yang bukan yang bukan Muslim Jadi, ikramu di syaibah, ya, ikramu di ya ikramu di menghormati orang yang tua orang yang beruban itu adalah salah satu juga bentuk dari penghormatan kepada Allah ataupun mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah rahasianya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengatakan wawak kiru kiba kiba rokum wawak kiru kiba wawak kiru rokum ya. bahkan dalam sebuah hadis yang lainnya disebutkan Inna Taala yang turilawati syekh shobahan wamasaan

sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada wajah orang yang tua setiap pagi dan setiap pagi dan petang. Kemudian berkata atau kemudian beliau Allah berfirman, "Ya abdi ikut qad kaburasinu wahai hambaku. Kaburasinu ka umurmu sudah tua. kau jilduka duka uh, apa? Jilat itu uh, kulitmu sudah keriput ya. Wadaqqa azmuka tulangmu sudah rapuh. Waktu roba aja luka, roba apa aja, ajalmu sudah mendekat, ajalmu sudah mendekat. Wahana kudu ilaiya dan waktu kedatanganmu menghadapku, maksudnya ajalmu anda akan menghadapku sudah, 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 sudah waktunya engkau menghadapku kata Allah Subhanahu Wa Taala. minni faana astahimin maka malulah engkau pada Maksudnya kalau sudah tua itu perbanyaklah apa? perbanyaklah ibadah. Ya, perbanyaklah sedekah kalau kita mengikuti bahasanya ataupun logikanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Perbanyaklah sedekah. Ya, perbanyaklah uh, menghormati orang tua ya. Perbanyaklah mencurahkan kasih sayang pada kepada siapapun dan lebih-lebih islahu zatul bain ya memperbaiki hubungan antar sesama. Bukan malah memperbanyak do, dosa. Karena itu apa kata Allah? Fastahi minni, maka malulah engkau padaku. Fana astahi min syaibatika. Ya. karena aku juga malu kepadamu. Aku malu dengan syaibah. Aku malu dengan 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 ubanmu. Malu apa? Malu anu azi finnar. Karena aku juga malu menyiksamu di neraka karena uban ubanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Fastahi minni fa ana min syaibatika an finnar. Ya. Tadi tulangnya sudah kriput eh maaf tulangnya sudah rapuh kulitnya sudah keriput, sudah keriput. Umurnya sudah sudah pujilah banyak, waktunya sudah mendekat karena itu apa? Fastahi minni malulah engkau padaku karena aku malu untuk mengadzabmu di neraka karena syaibah. Karena apa? Karena karena uban yang ada pada yang uban yang ada padamu Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menghormati juga, menghormati orang tua yang 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 baik tentunya kan yang istahi orang tua yang orang tua karena uban karena ubannya karena uban ubannya karena itu apa imin ijlalillahi ikramu di asyaibah al muslim ada hubungannya dengan itu ya Allah malu untuk menyiksa orang tua di neraka karena karena uban karena ubannya karena itu adalah salah satu bentuk dari mengagukan Allah adalah apa? Ikramu di asyaibah Menghormati orang yang sudah beruban. Artinya menghormati orang tua. Wawakiru kiba kibarokum. Wawakiru kibarokum. Dan hormatilah orang yang tua dari dari kalian. Jadi kali apa tadi? Waktu kibarakum warhamu syikharakum faslihu data data bainikum. Nah, karena innamal mu'minuna ikhwaton faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya di antara sesama orang mukmin itu adalah bersah bersaudara. faslihu karena itu kepada mekanlah antara saudara-saudara kalian yang muslim. Wattaqullaha la'allakum turhamun dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa wakiru kibarakum wasakh apa warhamu sigarakum waslihu dzata bainikum la'allakum turhamun. Ya, la'allakum turhamun. Walaupun eh, ini tentu di ayat ya la'allakum turhamunya di sabda itu tidak tidak apa. Tapi kita ngambil dari itu kenapa? Karena supaya kita juga di, di diberi rahmat atau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Man la yarham la yurham. Ya. Yeah. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan bisa disayangi. Allahur Rahman ar-rahim. Allah Maha kasih sayang kasih sayangnya itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak mengasihi orang orang lain. Karena itu apa? Waqiru sigha kaibarakum warhamu siqarakum, wa aslihu dzata baini bainikum. Saya kira kita cukupkan sekian saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليه.

Termasuk mereka yang bertawakal kepadamu. Kabungkan aku dalam kelompok mereka yang beruntung di sisimu. Himpunkan aku bersama mereka yang dekat denganmu. Wahai dambaan para pencari!